penasaran ya. Gimana kira-kira? Sebenarnya berarti pas 20 tahun dia. 20 tahun dia. Iya. Emang kalau yang ini Bu, orang utan sering dia lepas, rusak. Tapi sering di dalam dia duduk sama saya. Kecil. Kan karena dia masih segini kan, karena dia tahu dia itu piringnya dikasih kalo... ya. Tahu, kalau dikasih piring dipecahinnya. Jadi oh. Itu kasih minum gelas, pecahin di botol, pokoknya itulah kasih sama dia. Ya, Mon. Tidurnya tuh gak enak, Kak. Nah, tenang ya. Gak tahu deh. Apus. Marah deh. Ih. Man. Aduh. Man. Tariknya ya? Man. Bentar, Kak. Ibu, gak ini ya airnya? Bentar lah, tuh. Belum masuk itu tadi, udah? Udah. Aduh. Kasih. Kasih. Buat lebih tuh. Udah kali. Gak apa-apa, sekalian dia terlupa aja. Jadi gak ini ya? Bisapnya. Nanti akan kita kirim ke karantina SOCP. Di situ ada fasilitas untuk perawatan bayi orangutan yang memang menjadi yatim piatu, dan kemudian akan dilakukan pengecekan kesehatan secara menyeluruh kondisinya, dan termasuk juga nanti akan dilatih bagaimana bisa nanti hidup mandiri di alam. Megang. Agak. Oh, ini mari. Enggak ada hidung.